Ya ampun, yang ini dong. Mana gue udah nonton lagi, ya Allah. Anak SMA lagi nih, ya ampun. Hey, what's up my friend, welcome back with me Ratska Oldi, si hitam manis yang selalu mesona dan bikin kangen pastinya. Dan balik lagi di channel gue, di channel terkecil, terhits, dan terbangke, di channel Gedeva, dan yang tak bisa menghibur sama para warga bumi yang lagi gabut dan lagi semangat siap. Oke, seperti biasa, kali ini gue mau nge-reaction lagi. Sobat kalian semua, jangan lupa subscribe channel gue, bantu gue untuk mencapai 15.000 subscriber tahun ini. Kalau bisa mah 1 juta ya, 1 juta, oke? Okay? Yaudah, gak usah lama-lama, gak usah banyak omong, langsung aja kita ke video juga, skill. Oke, yang pertama guys, namanya Putra. Jangan tanya malam minggu di mana, pastiku ke masjid. Oke, ada yang komen di sini, halalin aku dong. Putranya ngebalas lagi, emang kamu haram ya lo Putra. Ini kayaknya Putra nggak suka sama cewek dia. Putra, kamu suka sama cowok ya? Ngaku lo, ngaku. Ih kamu, ih gemes banget. Oke, asik. Dia mau ngapain nih? Mau ngapain dia nih? Siap. Ngapain? Hey, tong, ngapain tong? Eh, tobat, tobat, ya Allah ya Robi. Liatin guys, ini apa sih? Ini anak kayaknya titisan anak konda nih. Dari tadi apa sih, minat mulu ngapain? Ah, elah. Awok, awok, oke okay. Mata gelantungan, mata gelantungan. Oke, mata gelantungan. Ada yang komen di sini, jadi alatnya yang berlatih menuju tak terbatas dan melampauinya. Makanya buat kalian semua yang mau latihan, jangan macam-macam, jangan main-main, jangan main-main, eh kalau bukan sama ahlinya. Katanya ini lagi viral Jemima Challenge, oke? Okay? Kali ini dan izinkan aku ya Allah Kang Bas. Mama, aduh ya Allah, cowok ternyata guys. Hah, berbatang ah. Aduh ya Allah ya Rabbi, lu ngapain sih? Aduh, dan izinkan aku terus berjuang. Mama gua kira mah suaranya halus, ternyata ngebas ya Allah ya Rabbi. Ada yang komen di sini, mantap suara bassnya kayak speaker angkot. Mantap bos, lanjut. Ya ampun, yang ini dong. Mana gua udah nonton lagi, ya Allah. Pasti kalian nggak tahu kan kalian kan, makanya nonton. Oke. Okay. Kalau lagi rame ya paling dapat 120.000. Lagi rame dapat 120.000 guys. Kalau sepi bisa nyampe 3 juta. Sepi 3 juta. Banyak kan kalau pas sepi. Kalau sepi kan banyak waktu jadi bisa nyolong motor. Si goblok, si goblok. Paling dapat 120.000. Lagi rame 120.000. Kalau sepi. Kalau sepi 3 juta. Kok malah banyak kan kalau pas sepi. Kalau sepi kan banyak waktu jadi bisa nyolong motor. Kalau sepi kan punya banyak waktu. Kalau sepi kan punya banyak waktu buat nyolong motor. Nggak bener nih ngajaran nih, sesat. Menurut kalian pintu yang salah apa yang salah, oke? Okay? Itu orang apa sih? Ya ilah. Badiam, nanti baju dia bangun sana. Ini begini, coba. Badiam sana. Makanya badiam dan. Sabar, sabar, sabar ya. Sabar, sabar. Kasih miring baru tari. Si goblok, oh si goblok. Nih tips buat kalian LDR biar langgeng, oke? Okay? Gede banget. Komunikasi yang baik tidak mengekang pasangan, saling mengerti.
Oke. Video call, wow, sebelum tidur sampai pagi, minta izinlah jika mau keluar. Kurangi berpikiran negatif, jauhi kebohongan. Eh, bunda, bunda sayang, gimana kita para lelaki tidak berpikir negatif gitu loh. Kalau bunda berpakaian seperti itu, menonjol-menonjol, pakai hijab tapi menonjol, gimana gitu loh. Astagfirullahaladzim, tobatlah bunda, tobat. Tobat ya, dunia sudah tua, sudah mau kiamat bunda, tobatlah ya. Abang Gojek lagi nih guys, ada yang udah lihat. Apa nih? Apa nih? Waduh, waduh. Anak SMA lagi nih, ya ampun. Ih. Kan jadi banyak yang pengen jadi Gojek kalau gini ceritanya, anak SMA sama Gojek gitu loh. Ya ampun, jadi pengen gua, sumpah. Astagfirullahaladzim, tobat ke tobat. Pas masuk ke kamar, oke. Nah kan dia lagi, yang tadi lagi guys. Pulang-pulang nih mah. Nih liatin deh. Pas masuk ke kamar, tuh, mereka lagi yang tadi, yang main samping anak kecil, bos. Ini nih orangnya, kayak gini nih, lihat kelakuannya anak. Ah. Oke. Okay. Istaka ya? Iya gak sih? Oh bukan, mirip doang. Kopal doang, mantap, bos. Ini Doraemon. Ih, romantis banget, ya Allah. Kok gue ngeliatnya romantis-romantis cringe gitu ya, ya ampun. Oke, okay, ada yang komen di sini, anjrot udah 2021 gaya lu masih kayak zaman 2001. Doraemonnya pasti tertekan. Definisi jodoh itu cermin diri. Di sini gue ngerasa secowok sayang banget sama ceweknya dari pelukannya nyaman banget. Ah, siap. Oke, okay, lanjut. Perbedaan remaja wanita zaman dulu dan sekarang, oke? Okay? Zaman dulu, guys. Bawa Al-Qur'an, bawa mukena, pakaian sopan santun ya. Zaman sekarang kayak gini, apaan lu menonjol-menonjol apa sih? Eh? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa gitu loh, kenapa sekarang? Aduh. Nih, ayolah, milenial, TikTok mulu hidupnya, astagfirullahaladzim. Malah menonjol-menonjol lagi, ya Allah, ya Rabbi. Tolong dong, yang pakai hijab, tolong ditutupin itu ya. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, okay. Apa nih? Ih, apa sih? Ya Allah, ya Rabbi. Ih, ngapain? Astaga. Gaji dong dia dong. Ih. Kok geli gua? Aduh, oke, okay, ada yang komen di sini guys. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa bukan Jamal sama Junaidi. Waduh, pantas banyak cewek yang jomblo. Lihat ini apa tanda akhir zaman sudah mulai dekat. Iya benar sumpah dah. Aduh, Jun gak malu sama tato. Stok cowok ganteng sekarang udah sedikit, jadi tolong kalian sisakan buat kami. Kalau bukan kalian siapa lagi, tolong udah, karena stok Hawa lebih banyak. Tenang aja, gua masih ada gua, kok tenang aja ya. Pengalaman 18 plus pas di Cina, oke? Okay? Ngapain dia nih? Biasanya setiap hari Senin sampai Jumat gua kelas sampai jam 12 siang. Cuma suatu hari tiba-tiba ada kelas tambahan sampai pulang jam 5 sore. Oke. Biasanya gue jam 4 sore ke lapangan buat lari, tapi karena pulangnya sore jadi gue pikir malaman aja sebelum tidur baru lari. Oke. Pas malamnya sekitar jam 9-an gue ke lapangan sendirian, suasana sepi banget, cuma ada beberapa orang. Sama ada satu pasangan lagi jalan ke lapangan. Ya udah gue langsung olahraga aja, tapi gue tiba-tiba sadar satu pasangan yang jalan ke lapangan kok gak ada. Terus gue denger ada suara di pinggir lapangan gitu, pas gue lagi istirahat, gue penasaran, gue samperin kan. Wah, ngapain dia nih? Ngapain dia nih? Eh, malah nemuin kucing kawin. Apa sih? Apa sih, anjir? Gak jelas banget ya Allah. Maksudnya dia itu, dia nemuin kucing kawin tapi dalam bentuk manusia. Ah, gak jelas, gue gak ngerti anjir. Apa sih? Skip. Itu kalau keringat makin menggairahkan, apalagi bawa asli. Wow, apa sih? Pas banget gua habis nguras tangki Pentagon. Ih, gondrong banget. Ya Allah. Ih,
Ya Allah, semoga pacar gue gak gondrong ya Allah. Ih, malah freestyle. 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 Loh, baju biru bukan ditolongin. Kemana dia? Si goblok. Liatin guys. Ngeng. Oke, nih. Baju biru nih. Bukannya tolongin, malah difotoin. Ya Allah. Kasian banget ya. Yang penting freestyle. Oh ya, segini aja video gue kali ini. Buat kalian semua berikut, bikin konten apa, terus sama video siapa, tulis aja di kolom komentar atau DM ke Instagram. Sampai jumpa di next video.